Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 17070304. Materi dari webinar yang berjudul Bahan Aktif Laut Marine Alga. Alga merupakan organisme autotrof yang sangat sederhana, kemudian tidak memiliki diferensi organ seperti halnya tumbuhan tingkat tinggi, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kemudian alga hidup melekat dan menempel pada substratnya. Alga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada alga hijau, alga merah, alga coklat, dan lain sebagainya. Neurodegeneratif merupakan penyakit yang mengalami kerusakan atau kematian pada sel neuron yang berada pada otak. Maka digunakan rumput laut sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit neurodegeneratif, karena rumput laut memiliki aktivitas antioksida dan menghambat kerusakan pada sel neuron, sehingga baik dikonsumsi bagi penderita neurodegeneratif. Dari 30 sampel yang diteliti, maka diperoleh 1 sampel yaitu Capsicum alvarezi memiliki aktivitas neurotrofik yang paling banyak dari jenis lainnya. Distribusi secara luas di alam. Kemudian ada beberapa jenis makroalga yang memiliki sumber karotenoid. Yang pertama ada alga hijau, alga merah, kemudian ada alga coklat. Karotenoid memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada manfaat sebagai aplikasi kosmetik karena menghambat kerutan pada kulit. Dan ada juga pemanfaatan karotenoid pada aplikasi farmasi, yaitu untuk mencegah penyakit kanker payudara. Aksesoris yang membantu fungsi klorofil A dalam menyerap sinar matahari dalam melakukan fotosintesis. Kelebihan pewarna alami, yang pertama ada nilai nutrisi, kemudian ramah lingkungan, tidak beracun dan non-karsinogenik. Kemudian ada juga kelemahannya. Yang pertama ada harga relatif lebih mahal, kemudian stabilitas warna lebih rendah, dan ketersediaan bahan baku.